pada hari Rabu kemarin tangga kita masih ada di sini, tetap kita letakkan di dalam masjid ini. Kemudian pada hari Kamis kami udah butuh juga dengan tangga, cuman kami kira ada yang minjam. Dari biasanya ada tetangga-tetangga kita yang minjamnya. Tapi ternyata pas ditanya tidak ada. Kami udah curiga, kemudian kami lihat CCTV-nya. Ternyata di CCTV itu dilihat hari Rabu pukul 1 dini hari Kamisnya. Ada pelakunya ada 2 orang. Satu menunggu di motor, satu lagi yang ambil tangga dan dia pun pakai masker, jadi kurang jelas ciri-ciri orangnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang kita curigai mungkin, Bang? Untuk saat ini belum, karena kita kurang jelas wajahnya. Kerugiannya berapa itu, Bang? Perkisaran 2 juta sekian.